suara ya. Area seperti apa nih tempat apa atribut-atribut partai masih diserahkan di tempat-tempat umum dari penguasa sendiri, apakah tidak ada kerja atau memang mereka nggak mau patuhi aturannya? Kita kalau dari panwas sudah membangun koordinasi baik dengan pihak partai maupun dengan pihak caleg khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Tendendu untuk menyesuaikan atribut-atribut partai. Kita tidak, bukannya tidak bekerja, tetapi kita menunggu perintah dari chief kalau misalnya seandainya ada penertiban. Nah, kalau kita lakukan secara langsung tidak bisa. Cuman kita menunggu instruksi dari atasan. Ini selama pantauan Pak sendiri, ini partai-partai apa aja yang atau tribu-tribu partai apa aja yang masih melanggar aturan? Kalau partai atribut partai hampir semuanya masih ada yang melanggar aturan. Cuman seperti yang kita katakan tadi, kita sudah berkoordinasi dengan caleg-caleg dan pihak-pihak partai untuk menyelesaikan. Dari panwas sendiri hasil pantauan itu pelanggaran yang ada di kecamatan ini sendiri berupa apa aja nih? Selain di tempat depan apa pekarangan rumah sakit. Kalau tempat-tempat di fasilitas negara juga banyak kita lihat seperti di jembatan, di tiang listrik dan juga di rambu-rambu jalan. Puskesmas juga ya. Lokasi puskesmas ya. Lokasi puskesmas. Nah, dan juga banyak tempat-tempat yang lain. Ini nomornya.